Beredar di media sosial, sekelompok ibu-ibu tengah berfoto tepat di hadapan orang yang lagi sholat. Tampak dalam video, sekitar 10 ibu-ibu mengenakan pakaian hitam seragam. Mereka berbaris dan berpose bersama untuk berfoto di dalam masjid. Mirisnya, sekelompok ibu-ibu tersebut terlihat tidak memperhatikan keadaan sekitar. Mereka malah sibuk berpose di hadapan orang yang sedang melaksanakan sholat. Bahkan salah satu dari mereka sempat terekam kamera berlari dengan tidak peduli di depan seseorang yang sedang sujud. Setelah dibagikan melalui akun Instagram @ndororeal, tindakan sekelompok ibu-ibu tersebut menuai banyak kritik pedas dari netizen. "Ya Allah bu, adabnya kok minus," komen akun @akung_. "Semoga anak istri ibu kita dijauhkan dengan hal-hal yang demikian," kata akun @dedimendut.